alumni-alumni yang dulu pernah saya buka pertama kali makan di sini, sampai detik ini dia masih percaya. Ingat kerja di, ada yang di Pertamina, ada yang di Batubara, di mana. Kalau pulang Bandung selalu mampir. Nah, kita bernostalgia, kita ngobrol gitu. Jalan Gelap Nyawang adalah salah satu tempat ikonik di Bandung, terutama bagi para pecinta kuliner dan mahasiswa. Di sini, kita bisa menemukan berbagai jenis kuliner yang menggugah selera, mulai dari makanan tradisional hingga modern. Jalan yang dekat dengan area kampus Institut Teknologi Bandung ini menyimpan jejak nostalgia yang akan selalu menjadi bagian dari cerita kota Bandung dan kenangan bagi mereka yang pernah merasakannya. Di sini terdapat salah satu tempat makan yang menyimpan memori kenangan bagi para pecinta kuliner, yakni Angkringan Mas Jo. Pelopor angkringan Jawa di kota Bandung ini telah ada sejak tahun 2007. Punya keluarga, terus gajinya tidak mencukupi, saya iseng membuka angkringan. Kitanya udah lama angkringan. Kenapa saya buka angkringan? Karena angkringan itu identik dengan kemasyarakatan, orang sederhana, orang ngirit gitu ya. Terlepas daripada ngirit, saya membuatnya lebih kelihatannya wah, kelihatannya lebih jadi siapapun bisa masuk. Artinya saya menjaga kualitas, jadi supaya harganya itu enggak terlalu rendah, tapi saya menjaga kualitas. Akhirnya harganya itu bisa dibilang angkringan saya itu termasuk mahal. Mahal dalam arti cuma 5.000, paling-paling mahal 5.000. Paling murah satunya 3.000 gitu. Jadi siapapun bisa masuk, bisa. Asal makannya enggak banyak, ya enggak lebih banyak gitu kan gitu. Murah, nasinya juga tidak. Karena nasinya juga saya nasi yang bagus. Enggak nasi ngasal, nasi keras tidak. Ya. Asal mulanya angkringan ini, saya itu iseng ya. Gaji saya waktu di kantor itu cuma 1,5 juta ya, waktu 2006. Kan saya ini angkringan 2007 kan mulai kan, ya iseng pertama kali. Saya kerja, kalau saya kerja di salah satu senario. Oh iya. Ya, kalau senario, saya waktu itu jadi sopir pribadinya Pak Naryo. Nah, sampai sekarang, walaupun saya udah punya usaha sampai sekarang, dan saya di sana itu mengabdi, tidak kerja ngasal gitu ya, saya mengajar dan saya loyalitas, dan sampai detik ini pun saya juga betah-betah aja, karena dalam hubungan kami dengan Pak Naryo itu kayak keluarga aja, jadi bisa bilang tidak pembatas lah, kita terus-terusan jam berapa, wianyan, guyon, biasa itu bisa bilang tidak ada batasnya. Saya minta izin, saya mau buka usaha. Untuk apa? Ya untuk nambah-nambah dapur gitu. Nambah dapur, siapa yang modalnya, saya sendiri, modalnya kecil, modalnya nggak banyak, 8 juta gitu loh. Nggak banyak. 8 juta tapi nggak ambil semuanya, modal paling utama itu paling itu sekitar 4 jutaan. Waktu itu saya langsung mendatangkan orang dari Klaten. Di dalam benak saya ini menciptakan kuliner yang belum ada di Bandung. Karena yang jualan ini baru saya aja di sini, ini gelap. Dan ini waktu itu masih ada pasar Balubur. 2007 masih Balubur, ya. Pindahan dari Batos. Ya, itu. Di sini geseran pindah. Di sini ada sampah. Bau emang di sini saja. Saya jualan di sini dekat sini. Pertama kali cikal bakal tuh. Saya buka itu waktu itu apa ya supaya orang terkesima, apa orang terpanik penasaran itu saya pakai lampu ceplon. Lampu teflon ya, pakai lampu berapa gitu.
karena saya berpikir waktu itu tempatnya aman, nggak mengganggu lalu lintas. Yang kedua, saya nggak bayar. Saya ini kan freean, terus di sini lingkungan mahasiswa. Dan saya pikir ITB itu waktu itu banyak orang Jawanya, kan begitu pikirannya. Ternyata ya gitu-gitu lah ternyata. Artinya waktu itu yang makan nggak seantusias yang pilih saya. Nah, tapi proses. Tetapi alumni-alumni yang dulu pernah saya buka pertama kali makan di sini, sampai detik ini dia masih ingat saya. Ingat kerja di, ada yang di Pertamina, ada yang di Batubara, di mana. Kalau pulang Bandung selalu mampir. Nah, kita bernostalgia, kita ngobrol gitu. Wah, dulu saya punya utang berapa mas? Saya nggak tahu, ya, gitu. Jadi gitu lah. Jadi saya nggak pernah, karena saya niatnya waktu itu jualan gini. Kalau yang mahasiswa, minum pun, minum misalkan minum nggak tak hitung. Misalkan kita tawar nggak tak hitung, silakan aja ikut normal. Terus bisa kasbon, gitu, bisa. Mau ngembalikan muka tuh, wawak lang silahkan. Yang penting kamu bener. Belum dikiriman uang, kamu kasbon boleh. Kata itu. Waktu itu ya. Kalau sekarang mungkin dia malu, kalau udah gede gini kan tuh malu gitu. Nah. Dari masa ke masa, tempat ini selalu menjadi pusat kuliner yang dirindukan oleh banyak orang. Setiap suapan adalah perpaduan rasa dan kenangan yang menghangatkan hati.